juga ada di mencucuk dadi, yang membeli dan bareng-bareng. Dia ngatur singelah karena bahan mai bareng berjogi dandu. Shalalalalalalalala lalala shalalalalalalalala. Yang apa dogena tiang bisa subaliu anak kenawan goyang ana tiang de paling asik. Shalalalalalalala lalala shalalalalalalala. Tricky asik. Sebagai TV bisa ikut nyanyi yang di rumah ya. Tentunya sempat kembali anda di rumah sapu napi gatre. Boleh kok sayang-sayangku duduk dulu. Oh, ya. Boleh ya. Tarik nafas. Boleh ya. Tarik nafas, tarik nafas, keluarkan nafas. Kirain ada maju-maju dadi. Kirain pajangan. Boleh didukin. Kalau sama boleh, boleh, sama bagus harus sini. Mari trenane. Makin ya. Itu lagu lama ya. Itu lagu lama. Tapi yang jelas
Muka mereka memang lama, karya mereka memang masih yang lama, tetapi goyangan mereka tetap bukan yang lama. Malam hari ini pokoknya Semeton Bali selama 1 jam, kita kembali lagi dalam acara Bincang Bareng Artis sama Tre Artis Bali. Acara di mana Anda bisa mengetahui perkembangan terkini tentang seni di Bali. Tentunya bersama mereka, malam hari ini sudah ada 3G Angels. Yeay. Waduh, seneng ya. Kalau ya. Kenapa? Kegedean banget. Oke Yuri kenapa, Mbak? Oke kenapa? Duduknya kesombong. Saya harus menjaga posisi duduk saya ya. Coba berdiri dulu, berdiri, terus duduknya yang benar. Ya iyalah ada handphone di belakang, enggak takut masuk. Bukan bempernya kelebaran. Nanti kalau saya dudukin pecah. Iya benar-benar. Pecah karena bemper kelebaran ya. Tetapi terima kasih sampun rauh ring sama Teratus Bali malam hari ini. Terima kasih juga sudah menghibur Semeton Bali yang ada di rumah. Terima kasih juga sudah membuat Semeton Bali yang ada di rumah merem melek. Ya, karena kenapa? Karena memang sudah lama banget mungkin mereka-mereka Semeton Bali yang ada di rumah tidak menjumpai kalian. Dan tentunya malam hari ini selama 1 jam Semeton Bali akan dihibur dengan mereka bertiga. Sudah ada Gedia, Gayuri dan Getrias. Kita berikan tepuk tangan semuanya yang ada di sini. Tahu enggak? Tadi banyak banget yang ngantri loh minta tanda tangan kalian. Aku bilang Gedia, Triji, Gayuri dan Getrias masih dandan di atas sampai bawa spanduk loh. Turunkan harga Gedia. Oh bukan, enggak maksudnya turunkan segera Gedia katanya gitu untuk nyanyi. Maksudnya turun dari atas. Iya benar. Tadi kan dandan lama Bu ya. Saking lamanya dandan sampai pada bawa spanduk turunkan Gedia. Saya udah turun harganya. Ini limang tali mejujo. Tapi yang jelas Semeton Bali yang kangen banget sama mereka bertiga, ini kesempatan untuk Anda bisa gabungan langsung di Sama Teratus Bali. Silakan langsung saja telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-893-8401. Jangan lupa passwordnya, Bincang Bareng Artis. Ya Sama Teratus Bali lah. Ibu-ibuku saya. Ya benar. Bincang Bareng Artis. Ya sama Teratis Bali lah. Gimana gak meremelek yang ada di rumah ya. Ada di belakangnya ya. Sekarang udah beda, kalau dulu nya kan gitu. Gini. Sekarang udah beda. Gimana? Ya sama Teratis Bali loh. Kiap tuh ada nembok ge. Tapi gimana kabar semuanya Ge Trias pun api gater ini? Beci, astungkara. Aduh beci apa beci, kayaknya semakin oke aja Ge Trias. Ya. Sengaja. Dengar gosip ada sesuatu gini yang membuat Ge Trias semakin gitu ya. Apa semakin apa? Ari galau sedunia. Enggak. Ge, bener gak sih Ge? Enggak. Sama jomblo dia juga. Jomblo. Aduh. Udah jomblo happy. Sudah enggak punya pacar dan sudah. Iya, yang penting ya kerja. Pokoknya apapun status kalian bertiga, Semeton Bali tetap cinta sama 3G Angels ya. Suksumah. Tapi sekarang kesibukannya napi Ge Trias kalau boleh tahu? Kemarin selain yang itu ya. Enggak, ada sih kesibukan di luar nyanyi juga ada di bidang hukum tentunya ya. Ya pokoknya itu. Terus ya masih kegiatan model juga. Wow. Model-model pantes juga. Ya Bu ya. The next kayaknya ini ya. The next apa? Enggak, aku mah ini model abal-abal. Enggak apa-apa, tapi kan dari mencoba dulu kalau misalkan passionnya di sana bisa menjadi sebuah prestasi, bener enggak mau Gedia ya? Aku juga model. Model. Saya model paket brightening. Moge. Model siapa? Model wajah terceling ya Moge. Tahu ownernya ada di sini. Aduh gila kacau ya. Pokoknya malam hari ini Kingi. Oke, kalau misalkan kamu mungkin banyak beberapa kegiatan juga. Kalau Moge Yuri, Punapi Moge. Masih dengan pasien-pasien masih dengan tiktokannya kayaknya Moge ya. Masih dengan kesibukan berkutat dengan berkas-berkas. Iya benar. Tapi Moge Yuri mau married loh. Oh serius? Serius Moge? Bohong, gosip. Tapi gak apa-apa, diaminin di astungkarin aja. Ngumpulin modal dulu. Benar-benar. Ngapain ngumpulin modal? Kita gak butuh modal, yang penting nekat. Tuh, enggalan juang tinggal. Kapan ya dia juang? Kalau Gedia, tapi kesibukannya mangkin. Kalau ini mah buka warung. Buka warung SMT.
Kita sering ketemu, kok kamu gak pernah ketemu gini, orang baru tanggal 11 buka grand openingnya SMP. Nanti kita kesana ya itu. Karena kan suami saya kan pengertian banget. Aduh, gitu. Bukannya tiap malam sekarang dibuka. Musim corona, kamu gak ada nyanyi, ya sudah di warung aja. Dagang di pantan. Tapi enggak apa-apa loh. Maksudnya zaman seperti ini memang membuat kita lebih kreatif gitu ya. Harus produktif juga, benar seperti kata Getrias. Enggak apa-apa, yang penting ya buka angkringan. Suami sekarang cita-cita suami katanya. Asung kare. Yang penting mesari moge. Pokoknya apapun yang dimulai, kalau misalkan dimulai dengan tulus ikhlas, dimulainya juga dengan semangat, berpikiran positif, pasti hasilnya juga akan baik gitu ya. Menjob mau gendeng jani sing ada. Iya, benar-benar. Nah, masalah... jangan curhat, Bu. Tapi yang jelas malam hari niki, Nabi. Udah normal. Udah mulai. Job yang dulu kan sering kita satu hari tiga kali, sekarang kangguin setahun sekali gitu. Oke. Tapi yang jelas pokoknya apapun itu kondisi dan juga keadaannya, kita harus tetap bersyukur karena masih banyak teman-teman dan juga semeton Bali yang ada di luar sana yang mungkin keadaannya jauh lebih parah dari kita. Yeah. Pokoknya kita harus tetap bersyukur. Tapi yang jelas, bersyukur juga semeton Bali satu jam ini akan tetap digoyang sama mereka bertiga. Jadi kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap dalam acara bincang bareng artis sama Tre Artis Bali. Anda masih menyaksikan bincang bareng artis sama Tre Artis Bali malam hari ini bersama tiga bintang tamu kita yang sangat luar biasa, spektakuler, cantik dan juga bergetar. Apanya bergetar? Aku bergetar loh. Oh iya. Tanganku bergetar kalau ketemu kalian. Jangan Parkinson nanti ya. Bergetar ya. Semua punya getaran masing-masing. Oh, gitu. Kalau Bogey Yuri. Oke, kalau Bogey Yuri kita tanya dulu. Bogey Yuri. Oh ya. Oke, sebentar aku ini dulu ya. Oke. Bokong, oke. Okay. Getaran, bokong? Kan bilangnya bokong iya, kan getarannya. Getaran Yuri kan begitu. Oh iya. Ini yang saya maksud getaran handphone, Boge. Traveling. Getaran setrum listrik gitu. Sampai gila sempatan Bali ada di rumah yang pengen berkesempatan untuk gabung sama mereka di sini. Silakan bisa telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Jangan lupa passwordnya, bincang bareng artis. Yes, sama Tre Artis Balila. Iya, nah kalau kayak gini kan jadi semangat meremeleknya ya. Tapi kalau misalkan berbicara masalah meremelek, ada sesuatu yang baru juga dari 3G Angels. Ngomong-ngomong sudah ngeluarin single baru nih. Wow, congratulations. Terima kasih. Makasih. Cerita sedikit dong, gimana nih single barunya, terus juga bercerita tentang Aposka gitu. Ini... Kursinya kentut. Kenapa? Gayuri. Kursinya bunyi. Gayuri, yuk. Ya. Cerita tentang untuk single terbaru 3G ini judulnya Meong Poleng. Waduh. Beli godel. Uci tahu Meong Poleng? Tahu. Kucing garong ya. Kucing garong. Beli godel kan kucing garong. Tapi ini kucing warnanya poleng. Poleng benar-benar. Kok bisa milih judul lagu yang agak-agak nyeleneh gitu ya? Itu sebenarnya tuh lama sekali kita orek-orek ya, kita bareng bikin lagu gitu liriknya. Kok kayaknya ini karena kita sering digoda sama pria-pria hidung belang dulu kan. Aduh, jangan bilang ini adalah... Serba belang-belang gimana, kita pakein lagu aja. Jangan gitu. Bilang ini pengalaman pribadi. Pengalaman kita bertiga. Bukan kayak Yuri aja kan? Bukan. Oke, baiklah Astungkara lah kalau gitu ya. Berarti tapi kalau kalian bertiga banyak yang godain berarti ya? Iya, dulu. Dulu. Kalau yang paling situ mah udah enggak bakal ada yang godain. Enggak ada yang berani godain. Ada yang berani godain, sudah pajak gitu. Sudah ada yang punya. Meong Poleng ya? Iya. Nikel tadi menarik sekali ada campur tangan kalian dalam menciptakan lagu ini atau gimana? Semuanya. Oke. Okay. Nanti bakal dinyanyiin malam hari ini, Ki? Nanti terakhir. Tapi yang ada di rumah juga sekarang pengen digoyang lagi dong sama 3G Angel sebelum kita nyanyiin Meong Poleng tadi. Mau nyanyi lagu napi setelah Niki? Sekarang? Bali yang kita. Single kita juga. Apa? Bali goyang. Dulu kan ada dangdut ya, dangdut pertama kali itu 3G. Iya benar. Saya tahu kok, pokoknya pencetus dan juga pelopor penyanyi Bali dangdut adalah 3G Angels. Sekarang kita nyanyiin Bali Goyang. Bali Goyang, ini lagu pelopor
dangdut Bali. Pokoknya apapun itu saya pokoknya mau bergoyang sama kameramen. Silakan 3G Angels. Oh, sama kameramennya. Sama 3G enggak? Ayo okay, kita kembali kita bawakan lagi lagunya 3G ya. Bali goyang. Iya. Di Godel lulusnya di sini. Om Godel, biar kapal sama saya. Hey. Hey!
Samatra Artis Bali. Untuk semua teman Bali yang baru saja bergabung, cepet buruan karena malam hari ini kita sudah mendatangkan bintang tamu yang luar biasa menggetarkan isi Bali TV. Ya, sudah ada Trisi Angels. Ini kalian riwo banget dari tadi, kenapa sih? Enggak, pembagian ini tadi. Oh, pembagian itu. Pembagian sembako. Mentang-mentang habis nyanyi ya kayaknya ya. Belum sempat, Pak. Belum sempat mau buka langsung. Baru udah mulai. Tapi memang kalian kalau misalkan dibilang adalah salah satu pelopor penyanyi dangdut Bali yang menjadi pelopor, yang menjadi penggebrak belantika musik Bali di bidang dangdut. Memang kalian passionnya di sini atau memang nyamannya di sini? Atau kalau misalkan ada satu project yang misalkan ada karya yang membuat kalian untuk nyanyi lagu slow kayak gitu, masih bisa gak sih? Masih bisa. Tapi kayaknya lebih gitu cocok ya, ke dangdut ya kayaknya ya. Tapi lebih kalau mungkin karena sudah image-nya sudah nempel ya. Jiwanya lebih ke dangdut. Kalau lihat kita itu enggak apa? Enggak goyang, enggak enak gitu ya. Gini, oh, ini macam Bali. Gitu. Oh, gitu. Ya. Orang tahu mengenal kita di genre dangdut. Dangdutnya gitu ya. Tapi apapun itu rezekinya dimanapun bisa gitu ya. Oke. Udah ada penelpon, silakan boke dia di sapa dulu sama teman Bali yang sudah gabungan iki. Om Swastiastu, bincang bareng artis. Om Swastiastu, gue dia. Iya. Somatro, artis Bali lah. Oke. Salah. Ahnya mana? Ahnya. Ahnya. Ini edisi spesial 3G Angels ya. Ya, Somatro, artis Bali lah. Oh, disambung ya? Gitu. Ahnya nyambung. Lucu banget nih ya. Tahu gak siapa nih Kimoge? Siapa Edi? Ya? Mang Edi di Ubud ya. Di Ubud. Oh. Tak kirain cewek. Bukan. Ibu-ibu. Ya, pokoknya penelpon. Iya, setia. Penelpon setia, penelpon pertama di Samatra Artis Bali. Selalu ya, selalu. Benar. Mang Edi, sapu napi gater nih Mang Edi. Ini gatro, sungkaro, becek-becek, beli bagus. Askungkaro, Niki Durusang, Wentan, Boge Dia, Getrias, Lan, Boge Yuri. Langsung saja kencan bertiga ya. Kencan. Om Swastiastu. Om Swastiastu beli. Nanti gatro, Niki. Askungkaro, becek-becek, Sami. Maidi. Yeh. Maidi, sehat. Sehat ya. Sungkaro sehat selalu. Sungkaro boge. Panjang kan? Semangat sekali. Panjang kan? Panjang kan? Panjang. Umurnya. Suka ngaco ya. Suka ngaco. Panjang segala-galanya gitu. Makin dia udah makin, gila. Makin dulu kesini, kan saya sama makin kesini ya, makin ini loh. Ya, makin kelihatan loh ya. Ini. Efek kayaknya boge ya. Efek kayaknya. Saya sudah gini soalnya. Saya jaim dulu. Saya jaim dulu. Teleponnya udah telepon. Ibu ada penelpon Bu. Jangan lupa Bu ya. Oh iya iya. Thank you. Yang la 2021 niki pun bilang nahu lagu terbaru moge. Sudah ada tinggal syuting. Tuh, sudah ada Mang Edi. Nanti pokoknya ditungguin ya. Lagu single ya, terbaru ya, dari siap akan nunggu. Oke. Nanti tunggu. Moge serang tiga. Biasa keadaan dari corona sih mungkin. Janganlah menyerah untuk berkarya ya. Siap. Tetap supportnya. Sampun kerajaan sama pencinta lagu Bali. Mang Edi. Tetap akan mendukung kalian bertiga. Semangat supportnya. Terima kasih Niki, Mang Edi. Santi. Pokoknya Mang Edi selalu menjadi yang terdepan. Dunia boleh corona tapi 3G tetap bergoyang. Wow, malam hari Niki 3G akan bergoyang lagi. Nyanyi lagu Nafis setelah Niki. Sakit hati. Enggak sama saya kan sakit hatinya? Enggak. Kak Uci, jomblo enggak? Jangan. Kak Uci kan Uci selalu jomblo. Ntar tuker-tukeran. 3G Angels. Ayo. Iya. Jiwa yang tertukar. Ada Bali kasih sakit hati kemungkinan suka dermanda ada yang sakit hati ya kita sakit hati Ria di sini sakit goyang bersama 3G Angels. Tangannya boleh diangkat.
belipi dan nurahan demen begin tiang rindu rakan tiangi yang indu singkat temu di subani tiang jadi masih demen tapi ning balik liu ane berubah sikap beline jani sakit hati. Sakit hati nanti yang menyayangin beli beli di sisi liunggelah tunangan sebilang pesu terus ganti pasangan ngadenang jani tiang hidup pedidi. Gitu. Kenapa? Dong Bu, bahaya. Tadi Citri apa di sana? Caca-caca. Gimana gimana? Caca-caca begini. Trici Angels. Yeay. Angels. Silakan ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu. Karena usia ya, usia nama. Bu, saya masih muda ya. Hello. Oke, okay, okay. Hello. Kita ini 17 tahun ya. Tarik napas dulu Ibu, keluarkan nah, lagi. Masih kuat, masih kuat ya. Goyang-goyang. Yeah. Uci mau berapa ronde? Jangan dong. Setengah ronde aja sama kalian kayaknya enggak mempan ya. Pak, saya masih di bawah umur. Oke, okay, baiklah. Tapi jelas. Selamat tahun Bali yang tadi sudah melihat dan juga mendengarkan penampilan mereka bersama di Samater Artis Bali. Jangan sampai sakit hati kayak mereka, nanti dibuatin lagu. Inilah kalau misalkan susahnya pacaran sama ini ya, penyanyi Bali ya. Kenal. Sakit hati dikit, dibuatin di lagu. Iya. Senang dikit, dibuatin iya. Lagu. Kayak Saipul Jamil. tapi memang... Tapi, gimana? Apa Moge Yuri kalau lagi galau dia nyanyi terus. Oh gitu. Iya, kelihatan beneran. Kok. Pokoknya kalau Moge Yuri lagi galau pokoknya di timeline Facebook itu banyak banget itu TikTok-nya. Pokoknya kalau kamar mandi
nyanyi terus tuh galau dia. Oh gitu. Oh, ciri-ciri galau. Ya, masih kalau ya. Kalau galau lagi marah itu nyanyi-nyanyi terus. Intinya makanya cepet nikah aja enggak ada galau-galauan. Intinya galau itu enggak kenal umur ya. Benar enggak sih? Tua, muda, bajang, jegek, semuanya. Sekarang yang tua kayak ABG gitu. Oh benar. Ya. Malah yang muda kayak yang tua gitu. Kebalik. Tapi curhat ya. Trias galau. Dia gila. Oh gitu. Jadi benar. Jadi itulah ya. Ya kan enggak usah. Enggak, kegalauan itu kan enggak usah kita tampilkan di publik. Harus tetap profesional ya. Tapi saya tapi di rumah mewek, Pak. Tapi saya salut sama kalian bertiga karena mungkin kedekatan kalian yang sudah beberapa tahun ya. Jadi satu sama lain sudah ngerti isi pikirannya satu sama lain. Yang ini lagi bad mood mungkin bisa nimpalin gitu dalam artinya ya. Maksudnya moga dia bisa ngibur atau Geyuri juga kayak gitu galau, gitu ya. Gimana? Aduh, kalau moga dia mah galau aku tahu. Kenapa? Selalu nelpon aku, "Yuk," gitu. "Yuk kemana? Yuk kemana?" Iya, moga dia selalu ngajak saya jalan-jalan waktu itu ya. Ampun DJ. Oke. Tapi kita balik lagi sama karya kalian yang luar biasa. Yang tadi juga memang merupakan kenapa sih? Nggak, giliran, ini kursinya kentut-kentut terus ya. Sakit perut dia. Pokoknya karya dari 3G Angels yang terbaru dan langsung kalian sendiri yang nyiptain, terus juga membuat liriknya, sampai pun juga nanti aransemen segala macam kalian juga yang handle semua itu atau gimana? Ya. Aransemennya ada Blide Arto. Oh, tetap di Arto ya. Kita pengennya yang kayak gimana gitu. Intinya di sana dari lirik dan juga apa yang disampaikan dari single terbaru dari 3G Angels. Get Trias. Intinya ya pokoknya hati-hati. Iya, jangan gitu dong, Ge. Sayang, diam dulu bentar ya. Mami mau ngomong, oke? Enggak, intinya dalam lagu itu hati-hati dalam milih pasangan gitu. Pokoknya buat cowok-cowok gimana ya? Harus setia lah. Jangan baru kita kan udah punya pasangan, sayangi pacar kamu atau istri kamu. Walaupun banyak yang bening-bening di luaran sana gitu ya kan. Tapi kriteria itu persis suami saya. Tapi tadi ada satu kata loh, bagi yang beristri, jadi kalian juga jangan bodoh. Kenapa? Kalau sudah tahu orang itu beristri, jangan dideketin juga. Iya kan? Apa namanya? Jangan salah. Apa? Itu korban dicuekin istri makanya. Oh gitu. tapi apapun itu nanti pokoknya akan kita nyanyikan bersama-sama di Sama Tertes Bali. Oke. Tapi sekarang kan kondisinya juga seperti Niki. Mungkin untuk karya dan juga produksi ada beberapa kendala ya. Dalam artian kita tidak boleh melibatkan banyak orang. Terus juga waktu untuk memproduksi karya kalian juga mungkin ada hambatan atau terbatas. Nah, cara mensiasati kalian kan satu sama lain punya kesibukan yang wah luar biasa. Gimana caranya atau memang ada satu schedule yang kalian sudah buat untuk yuk bareng-bareng gitu. Boge dia gimana Boge? Kalau memang ada untuk apa event atau job buat 3G, kita memang prioritaskan 3G. Oke. Jadi kalau misalnya Get Trias ada job lain gitu, kita juga harus ngerti gitu semua. Kayak Get Yuri juga kan dia apa full kerjanya di pemerintahan. Jadi kita cari ambilnya kapan libur semua aman gitu. Baru ya. Waktu kita enggak kayak dulu. Oke, benar. Sekarang udah berbeda. Baiklah kalau begitu. Visi misi kita. Benar. Tapi cara mempromosikan sekarang masih mempergunakan sosial media ya, mungkin suatu hal yang paling mudah gitu ya. YouTube channel kalian masih ada atau gimana? Rencana mau buat ini YouTube channel ya, kita sendiri-sendiri masih sendiri-sendiri ya. Dulu. untuk bercanda mulu nih guys, kita ada planning kan, kita kan kalau ngumpul tuh suka gila berarti kenapa enggak kalau bikin YouTube channel gila, atau bikin apa konten gitu ya. Konten apa gitu. Ya, bagus juga sih. Kan zaman-zamannya konten ya Bu ya. Jangan aja kalau misalkan putus cinta dibuatin konten, lagi happy dibuatin konten. Itu mah lebay, Pak. Jangan ya. Enggak bisa jadi itu Itu jadi untuk bahan. Menarik market ya. Menarik market untuk bisa nonton. Kalau yang bagian itu mau kayak dia ahli. Saya tahu kok, saya yakin. Enggak. Sekarang udah tidak ada
punya suami yang bertanggung jawab. Asik. Asal sekarang oke dia udah bahagia bersama pasangannya sekarang. Sampai beli jamun sampai buat warung angkringan sekarang ya. Saya sayang sama saya. Waduh. Iya. Maaf ya, saya tidak ada galau-galau lagi. Jangan bikin saya galau ya. Jang. Slogannya I'm single, I'm very happy. Wow. Itu aku ya? Itu buat aku ya? Tapi kan sekarang buat kamu. Tapi kan ini sudah memasuki 2021. Kita juga selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian bertiga. Apalagi insan seni Bali butuh kembali bangkit dari keterpurukan yang kita rasakan bersama-sama. Mudah-mudahan juga dengan adanya kalian mengeluarkan single, insan seni Bali atau teman-teman musisi-musisi Bali yang lainnya ikut semangat untuk kembali aktif di Bantika Musik Bali gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan malam hari ini, Ki? Boleh kirim salam. Boleh dari Gedia, silakan Gedia. Mau kirim salam buat keponakan saya yang cantik karena ulang tahun hari ini. Oh iya, Cok Iti. Cok Iti. Nyanyi dong, nyanyi. Nyanyi versi 3G Angels. Hari ini Hey. Happy birthday to you. Oke. Happy. Cok Iti sama dong namanya sama Moge dia ya. Sekarang Trixie punya lagu baru lagi. Napi nih, Kak? Long me long you do. Happy birthday buat Cok Iti di rumah. Cok Iti Kintan ya. Umur ya. Panjang umur sehat. Tadi ada beli lempok juga ya, kirim salam buat Trixie ya. Oke, pokoknya yang terbaik untuk Cok Iti juga. Thank you banget untuk Trixie Angel. Sama-sama. Terima kasih sudah mampir di Sumatera Sebali. Oh, udahan nih. Karena waktunya sejam, oh, Bu. Gitu. Ya, pokoknya kalau sama Gedia, pokoknya sama Trixie Angel ya. Sini enggak bakalan berasa ya. Tapi terima kasih juga untuk Semeton Bali yang sudah nonton malam hari ini. Jika ada kata-kata yang salah atau perlakuan kita yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi jangan lupa saksikan terus Sumatera Sebali setiap hari Minggu jam 8 malam hanya di Bali TV. Jauhi narkoba dan ngiring lestari yang seni Bali ini. Om Santi, Santi, Santi. Om. Penampilan terakhir 3G Angels dengan Meong Poleng. 3G is back. Gila song dari 3G ya. Beli masih milu poleng hati.